Saya sudah sampaikan urusan yang di mana Rempang. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Provinsi Kepulauan Riau mendapat sorotan Presiden Joko Widodo. Presiden menilai kericuhan yang terjadi pada 7 dan 11 September itu hanya masalah komunikasi. Presiden memerintahkan Kapolri untuk melakukan mediasi yang tepat kepada masyarakat. Ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat. Masyarakat itu kalau ada ganti rugi senang gitu loh, yang saya inginkan. Senang. Tadi malam, tengah malam saya telepon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah, itu salah mengkomunikasikan saja. Masa urusan kayak gitu sampai presiden. Pemerintah mengklaim warga dan pihak terkait sudah melakukan kesepakatan kompensasi berupa tanah 500 meter persegi, rumah tipe 45, dan uang senilai 120 juta rupiah per kepala keluarga. 80% warga diklaim setuju dengan kesepakatan tersebut. Kepala Badan Pengusahaan BP Batam Muhammad Rudi mengaku empat kampung tua yang berada di Kecamatan Rempang, Batam, Kepulauan Riau akan menjadi percontohan dalam tahapan relokasi warga yang terkena dampak mega proyek Rempang Eco City. Lahan hunian baru warga yang terdampak relokasi tersebut merupakan proyek pengembangan Kampung Melayu Modern yang berlokasi di Dapur 3 Si Jantung, Kecamatan Galang. Kita sudah sepakat sebetulnya dari pusat sampai ke daerah, mudah-mudahan masyarakat bisa terima dengan baik, kalau tidak kita buka ruang untuk beradu dengan kami. Meski begitu, sejumlah warga di Pulau Rempang mengaku memilih bertahan dan tidak ingin relokasi. Bahkan ada warga yang menolak melaut karena khawatir rumahnya tiba-tiba dipasang patok tanpa sepengetahuan mereka. Ini mau nyelam pun susah. Ingat, takut yang kampung kita itu dipatok apa semua itu kan. Jadi macam mana lah, kami merasa takut semua. Gak pernah kami gak merasa takut. Takut semua kami. Kalau dia gak mengganggu merelokasi kampung, kita mungkin gak merasa terganggu kalau untuk pembangunan kan. Cuman kalau kampung kita apa digusur, direlokasi, dipindahkan, kemana lagi kami mau kerja? Rempang Eco City masuk daftar proyek strategis nasional nilai 381 triliun rupiah hingga 2080 dengan luas 17.000 hektar lahan yang terdampak. Namun warga asli dan pendatang kampung pesisir lebih mendukung apabila perkampungan mereka lebih ditata dan dapat berdampingan dengan berjalannya proyek pemerintah pusat. Tim Liputan CNN Indonesia.